warga ya, saya lewat apa lagi dengan ada kamera gitu di helm gitu. Mereka pun penuh dengan tatapan curiga gitu. Tapi ya sepanjang niat kita baik ya teman-teman, kita tidak perlu terlalu khawatir. Nah terkadang rasa khawatir itu sendiri yang akan membuat kita jadi tidak ini, jadi semakin takut gitu. Saya ini hanya masuk saja teman-teman, menyusuri saja. Saya tidak tahu bagaimana dan di mana tembusnya. Saya hanya masuk saja ke orang-orang ini. Dan ini semuanya teman-teman, kampung Satiria ini. Ngeri, memang ngeri. Ya, apalagi tatapan-tatapan orang yang melihat kita gitu ya. Apalagi kalau kita pakai kamera. Ya. Sudah banyak program-program pemerintah yang masuk di wilayah ini terkait dengan apa ya, terkait dengan penanggulangan masalah sosial. SD ini PSO kita buntu di sini teman-teman. Sorry. Ya memang susah ini. Memang kalau kita masuk di sini teman-teman, waduh, apa ya, seakan-akan kita masuk di satu wilayah yang terkurung gitu. Kita tidak tahu harus kemana. Kita coba di sini dulu teman-teman. Ya kita pura-pura saja seolah mencari mencari jalan keluar gitu. Itu bisa sekali ya suasana itu, bisa sekali, sangat bisa saya rasakan apa ya, suasana mencekam gitu. Lagi aduh, luar biasa ini. Lorong-lorong kecil yang kalau kita di dalam ke dalam ini pasti kita tersesat ini. Tembus gini bu. Aduh teman-teman, ngeri ini, ngeri. Pantas saja disebut sebagai daerah yang rawan. Tabe di. Ngeri teman-teman. Saya tidak bisa mendeskripsikan gitu. Perasaan kita masuk ke wilayah ini, benar-benar kita masuk di lorong yang berliku-liku gitu. Yang tidak ada ujungnya. Nah, sekarang kan buktinya kita putar gitu, terputar. Kita coba tadi kita ambil kiri sekarang. Kemudian kiri ini tembus. Aduh, luar biasa. Luar biasa benar. Pantas saja ya. Di sini itu kalau orang tidak terbiasa, orang yang baru pertama kali masuk ke sini itu pasti akan bingung gitu. Ini tembusnya kemana, karena akan terputar-putar. Inilah teman-teman, inilah kampung Satiria. Jauhkan image kurang baik di masyarakat Kota Makassar sebagai pemerintah.
Alhamdulillah ini sudah masuk di jalan apa ya, jalan umum begitu. Kalau tidak salah ini tembusnya ke kampus Unhas. Kalau tidak salah, ya benar, kita keluar dari sini menuju ke kampus Unhas saja. Oh, luar biasa. Ya, satu pengalaman benar-benar. Pengalaman yang cukup mendebarkan bagi saya karena saya memasuki satu wilayah yang terkenal sangat sangat rawan. Cukup sekian dulu barangkali apa yang ingin saya sampaikan atau saya gambarkan kepada teman-teman. Suasananya sekarang kita sudah masuk ke wilayah yang relatif sudah sangat aman, yaitu di kompleks Unhas Barabaraya. Ini lapangannya. Kompleks Unhas Barabaraya ini berujung di tembus ke Masjid Al-Markas Al-Islami. Kalau ini adalah kompleks perumahan dosen ya. Jadi, aduh saya masih kebayang tadi saya masuk berliku-liku masuk ke sini tembusnya kemana gitu. Waduh. Jadi satu pengalaman juga bagi saya khususnya memasuki satu wilayah yang belum saya kenal dan memang ternyata benar bahwa kalau kita masuk ke sana itu kalau kita tidak punya kenalan siapa-siapa di situ, kita tidak tahu arah kemana, kita pasti akan berputar-putar saja ke dalam. Satu kesyukuran karena beberapa bulan terakhir ini, khususnya di memasuki tahun 2024 ini, itu berita tentang Kampung Sapire itu sudah jarang kita dengar lagi ya teman-teman ya. Satu kesyukuran mudah-mudahan itu berlanjut terus, mudah-mudahan semuanya selalu aman di sana ya, dan tentunya kita berharap juga semoga masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan itu bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dan saya akhiri di tayangan ini di pas di depan Masjid Al-Markas Al-Islami. Saya Anca Deno Jeng pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi nonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.